Alhamdulillah Lembaga Adat Persetujuan Jambi atas persetujuan Pak Gubernur dan dihadiri oleh Pak Gubernur, dan menariknya juga dihadiri oleh Gubernur Bengkulu sini dan beberapa orang-orang penting mantan Gubernur, Pak Prori Umar juga hadir dalam rangka acara pemberian gelar kepada tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh yang berasal dari Jambi maupun putera daerah Jambi. Dan ini tidak terlepas dari penilaian Lembaga Adat Provinsi Jambi melalui Majelis Pemusyawaratan Adat Provinsi Jambi atas kinerja dan apa yang telah mereka beliau-beliau berikan kepada pembangunan Provinsi Jambi ke depan. Artinya kita sebagai orang tua Jambi bangga dengan putra-putra Jambi yang sudah berprestasi di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Oleh sebab itu tadi ada berapa orang, 4 orang anggota DPR dan DPD RI, masing-masing 2, mereka sudah lebih dari 3 periode menjadi anggota DPR dan DPD RI. Kemudian 1 wakil menteri tadi, dan Letnan Jenderal berdua, baik itu sudah pensiun maupun masih aktif. Kemudian para Laksamana Madya, 1 orang. Kemudian ada juga polisi, 2 orang. Dan tentara berpangkat Mayor Jenderal, 2 orang. Jadi semua itu tadi sudah kita serahkan dan sudah kita berikan gelar kepada mereka agar nanti diharapkan nanti ini menjadi motivasi bagi mereka dalam rangka mengembangkan karirnya di tingkat nasional maupun apa yang sudah mereka buat untuk Provinsi Jambi. Itu yang jelas hari ini ya sudah kita berikan.